Ini adalah Rossi. Dia pertama kali berada di Akademi Trum Trum Culinary. Oh, apa yang terjadi? Mereka sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka campurkan semua yang ditemukan. Berhasil! Oh, itu para siswa baru. Apa yang ada di dalam sini? Hati-hati dengan garamnya. Iya, beberapa koki yang canggung. Oh, ini yang aku butuhkan. Aku harus ke sini. Tambahkan, campurkan, taburi. Dia hebat sekali. Aku mau seperti dia. Ayo saksikan. Hei, anak baru. Ambil celemekmu. Dan ini tomat. Pegang dengan erat. Jangan diendus. Berikan padaku. Tada! Perhatikan dan pelajari. Wow, Rossi terkejut. Oh, itu hanya stiker dengan nilai yang buruk. What? Kita mulai kelas memasak matematika. Ini keren, ya kan? Ini akan menyenangkan. Apa yang membuatmu sangat senang? Satu, dua, tiga, empat, lima. Bagaimana denganmu, anak baru? Tunggu sebentar. Empat. Tidak. Hentikan. Apa ini? What? Oh, ternyata itu. Tutup mulut kalian ya, dan lanjutkan belajar. Kita lihat apa mereka bisa membuat burger. Rossi menghitung segalanya. Jadi, berikutnya apa? Oh, Kevin tidak bekerja keras. Burgernya sudah jadi. Burger siapa yang lebih keren? Sekarang Ibu Lucerini yang akan memutuskan. Rossi mendapat nilai C. Ya ampun, ini burger terbaik yang pernah kulihat seumur hidupku. Apa kau serius? Tapi itu kan hanya sandwich. Hari ini kita akan membuat panekuk. Apa kalian senang? Ini hari baru, tantangan baru. Untuk sekarang, semua berjalan sangat lancar. Bagaimana? Kerja yang bagus, Kevin? Panekuk pertama sudah siap. Tunggu dulu, apa yang dia rencanakan? Hei, spatulamu jatuh. Wow, seharusnya Rossi tidak boleh teralihkan. Terima kasih sudah memberitahuku. Ini enak sekali. Sempurna. Oh tidak, kengerian seperti apa itu? Sekarang sudah jelas siapa pecundang di sini. Tidak ada lagi panekuk. Kita akan membuat pizza. Mari berharap semua berjalan lancar. Wow, suguhan keren. Kevin terlebih dahulu. Lihat, dia mencobanya. Rossi juga sangat sibuk. Satu permen masuk ke mulut dan satu lagi ke pizza. Langkah cerdas. Ya, aku sudah hampir selesai. Beberapa menit di dalam oven dan voila. Ternyata aku memang jenius. Ibu Lucerini sudah ada di sini. Kerja bagus, Kevin. Aku sedang diet. Bagaimana dengan pizzanya? Tidak ada masalah dengan ini. Ini kan tanpa gula. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Oke, aku kasihan padamu. Rossi harus memasak pasta. Air, bumbu. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat apapun. Bagaimana bisa kau menghanguskan pastanya?
Siapa yang bisa mengalahkan koki terbaik? Kau lagi? Aku kesal denganmu. Aku akan membalasmu. Hei, tenanglah. Ada apa ini? Oh, wajah yang sangat buruk. Aku ada ide. Whoops, kau tidak boleh terburu-buru. Aku akan menghancurkanmu. Hei, koki, diamlah. Keren, kau sangat keras padanya. Oke, aku sudah buat keputusan. Kau akan ikut kompetisi memasak. Aku pasti bisa. Kita harus mulai dengan pakaiannya. Wanita tetap wanita. Tekad mereka bulat. Ada apa denganmu? Aku ada masalah dengan pitaku. Sudah beres. Ayo kita pergi. Wow, coba lihat ini. Tidak, tidak. Itu ide yang buruk. Hai, aku Ibu Loser ini. Guru yang konyol. Giliranku. Aku Kevin, si kutu buku. Apa kalian sudah gila? Kalian akan dihukum. Sudah cukup, kita harus mulai. Ayo kita membuat ulat. Oke, aku akan mulai. Apa kau suka? Itu terlihat bagus. Ayo lanjutkan. Itu mereka. Petugas, hukum mereka. Konsentrasi saja pada donat ini. Kalian benar-benar membuatku marah. Baiklah, jangan sampai teralihkan. Kita punya senjata rahasia. Benarkah? Wow, ini resep ajaib. Istirahatlah, makan jelly ini. Ini rasanya benar-benar enak. Hey, kau Ronald McDonald yang baru? Keren, ini penggemar makanan cepat saji. Kompetisi dimulai. Ini akan seru. Babak pertama, suapi pesaingmu. Baiklah, ini Rosie. Kau benar-benar manis. Aromanya lumayan juga, tapi apa isinya? Ini lezat. Kevin memang luar biasa. Baiklah, bisa bermain sarang lebah. Aku mau yang ini. Oh, kawan, kau dalam masalah. Ibu Loser ini terkejut. Hasil yang sangat imbang. Babak kedua, memotong dengan cepat. Wow, itu mengesankan. Sepertinya Kevin mengira dirinya bintang besar. Bagaimana kalau bata? Oh, ini sakit. Sekarang Rosie akan menunjukkan caranya. Apa yang sedang dia lakukan? Susu kocok yang keren. Anak baru mengalahkan profesional. Apa kau paham, pecundang? Halo? Itu tadinya milikmu, tapi sekarang milikku. Ini adalah babak terakhir. Aku suka mencoba hal baru. Ini bukan milikku. Mari kita lihat. Ya, aku akan beri nilai 8. Apa yang kau punya? Ini adalah kue yang paling cantik di dunia. Iya, ini rasanya menjijikkan. Kau pakai terlalu banyak merica? Lebih buruk lagi. Apa yang akan Rosie lakukan tanpa temannya? Kue ini luar biasa. Kau pantas dapat nilai ini. Anak baru, trofi ini milikmu. Oh, kenapa? Lihat yang aku dapat. Aku tahu, kau yang terbaik. Hei, jangan khawatir. Aku akan buang trofi ini. Lebih baik kau lihat ini.
Oh. Ada apa denganmu? Pasangan yang manis. Kerja bagus, Ibu Luserini.